itu si kepala botak digundul. Gimana itu ya? Kok kliennya pada kabur gitu? Ricali kabur, Ebi susah, Ibu Evi mantan gubernur Medan kabur. Ada tur, mana lagi ya? Ini botak-botak. Cekcok pengacara Rasman Nasution dan Hotman Paris Hutapea terus berlanjut. Keduanya bahkan saling sindir di akun media sosial masing-masing. Hotman Paris menyentil Rasman karena iklim hakim tak lagi menggunakan jasa Rasman Nasution sebagai lawyernya. Padahal Hotman sedang menargetkan Rasman dalam laporannya di kepolisian. Hotman mengejek Rasman dengan menyebut klien pada kabur, mulai dari Dr. Richard Lee, iklim hakim, dan Evi Susanti. Di sisi terpisah, Rasman malah membacakan ayat Alkitab untuk Hotman Paris. Ia mengutip Injil Amsal ayat 12 yang berisi orang baik tidak akan pernah terkena bencana, tetapi orang fasik pasti celaka. Berikut cuplikan pernyataan Rasman. Saya tidak pernah, bahkan ada bahasa-bahasa ini, saya nggak tahu dari kau atau tidak ini. Di atas langit ada Hotman, katanya benar atau tidak, Masya Allah. Di atas langit ada langit. Di atas langit itu ada, kalau kami dalam Islam, itu namanya Sidratul Muntaha. Aras. Kekuasaan dan kerajaan Allah. Dalam ajaran agama manapun yang saya baca. Saya sebagai seorang Muslim, taat dan saya membaca Al-Quran. Tapi di luar itu saya belajar juga kitab-kitab lain. Termasuk di antaranya Injil. Dan saya bacakan. Dalam surat Amsal, ayat 12, kira-kira maknanya begini. Orang baik, ya, ingat ya, orang baik tidak akan pernah terkena bencana. Tapi orang fasik pasti celaka. Ini saya ragu karena orang selalu bilang saya bawa ajaran agama. Loh, basic saya itu ada agama juga, ada ilmu hukum juga. Ini dunia dan akhirat, Pak. Makanya SHSAG. Kemarin banyak yang menanya juga di mana kuliahnya. Dibuat di Instastory oleh si FA itu. Saya nggak mau sebut namanya, nanti dapat nama lagi dia. Ini soalnya Rasman ini lagi viral nih. Mana takut saya, ya Allah, ya Rabbi. Saya ini, pergi kalian ke Kota Padang Sidimpuan. Saya di sana SMP, SMA. Saya jual rokok pinggir jalan. Asongan. Saya jual sabun mandi Lifebuoy, Pepsodent. Jual ayam pinggir jalan. Bukan jual ayam yang ayam potong. Dengan ayah saya, seorang ulama. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.